Sementara itu, Saudara Bupati Aceh Besar, Insinyur Mawardi Ani, melantik 24 orang pejabat di lingkungan pemerintah daerah setempat di aula kantor Bupati. Proses pelaksanaan pelantikan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan, turut dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Tengku Husseinia Awahab, Sekdakap Sulaimi, dan para asisten Sekdakap. "24 pejabat Aceh Besar yang dilantik adalah pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas eselon 2, 3, dan 4. Di antara pejabat pimpinan tinggi Pratama yang dilantik adalah Taufik sebagai staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Arifin sebagai staf ahli bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan, Dr. Handes Sukri sebagai staf ahli bidang keistimewaan Aceh, sumber daya manusia, dan kerjasama. Selanjutnya, Andrea Saputra sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar, Fadlan sebagai Kadis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Mawardi sebagai Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Pada pelantikan tersebut, Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali juga melantik 5 camat, masing-masing Muhammad Kamil Zuhri sebagai Camat Baitu Salam, Ramzi sebagai Camat Darul Kamal, Irda Junaidi sebagai Camat Indrapuri, Al Mubarak Akbar Camat Ingin Jaya, dan Asnawi sebagai Camat Kuta Malaka. Bupati Mawardi Ali dalam arahannya berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja sungguh-sungguh guna mengejar tercapainya program-program pemerintah. Bupati Mawardi Ali dengan Wakil Bupati Haji Husseini Awahab demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Besar khususnya. Yang mutasi ini yang pertama adalah penyegaran. Penyegaran bagi pejabat-pejabat yang sudah lama pada satu posisi, kita ingin gilirkan, ingin berbagi pengalaman juga bagi mereka yang punya kapasitas. Yang kedua, ini adalah kita laksanakan berdasarkan kinerja yang selama ini sudah 4 tahun kami terus memantau terhadap berbagai kinerja yang ada yang dilaksanakan, termasuk juga dengan keahlian, profesi, dan juga kompetensi yang mereka miliki. Akhirnya memang kita lakukan analisa ancap ini sudah tepat, bukan hari ini cuma beberapa orang. Nah, harapan kita bahwa memang orang-orang ini bisa bekerja lebih cepat lagi, bisa berlari lagi untuk mengejar berbagai program-program pemerintah Kabupaten Aceh Besar periode 2017-2022 yang tinggal 18 setengah lagi ini. Jadi misalnya tadi ada persoalan sampah, persoalan-persoalan lain yang memang keuangan, dan terus ini harus kita lakukan secara cepat. Bupati minta para pejabat tersebut dapat segera menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru dan selalu disiplin serta menjalin kerjasama yang harmonis dengan pimpinan maupun seluruh staf demi kelancaran tugas-tugas keseharian. Dari Janto Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.